Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba unboxing sepatu, ya, sepatu yang saya beli di Matahari Department Store di Mall SKA Pekanbaru. Kita buka saja ya, ini sepatu dari lapangan. Brandnya adalah Adidas, ya. Kemudian bisa dilihat di sini. Hey, come on, sakit. Wow, Adidas. Oke, kita buka saja Adidas sepatu tenis lapangan. Lihat di sini, di luar nampak luarnya dulu. Ini warnanya putih, belakangnya biru, bis biru, dan ada logo Adidas ya. Ukurannya ukuran 44 sesuai dengan ukuran kaki saya. Harganya 700.000. Tapi up dulu, jangan lupa tonton video ini sampai habis karena ada diskon seperti ini nanti akan saya beritahu di akhir dari video ini. Oke, kita buka saja guys. Ya, wes ini dia sepatu Adidas. Nah, warnanya putih seperti yang saya gambar tadi. Ini ada logo Adidasnya. Kulitnya bagus. Di belakang ada warna biru sebagai gambar pemanis dari sepatu Adidas ini, ya. Jadi Adidas ini tipenya adalah tipenya court smash. Jadi court lapangan smash adalah pukulan smash. Jadi smash di lapangan, nah, itu artinya kira-kira ya. Nah, ini sepatunya. Sepatunya made in Indonesia. Adidas made in Indonesia. Kita lihat alasnya cukup bagus sekali ya. Sesuai dengan alas sepatu tenis-tenis biasa, di mana bedanya tenis dengan jogging, tenis agak lebih tebal baik dari depan sampai ke belakang. Kalau jogging di depannya agak lebih tipis, tapi ini adalah khusus untuk sepatu tenis lapangan. Ya. Warna putih, tapi saya yakin ada warna lain, ada warna hitam juga ya. Tapi yang hari ini saya ambil warna putih. Ini brandnya Adidas ya. Ini made in Indonesia. Jadi made in negara kita loh, negara Indonesia. Sepatu ini asli. Sesuai kita lihat di sini di kotaknya ini. Dibuat di Indonesia, ukuran dari bahan yang diimpor, diproduksi oleh PT Peckland Portworld Indonesia, Jepara Indonesia, didistribusikan oleh, diimpor oleh PT Adidas Indonesia, Mid Plaza 2 lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 1011 Jakarta Indonesia. Dan ini kotaknya. Untuk main tenis enak sekali, senang sekali menggunakan sepatu ini. Karena saya udah pernah memakai ini juga sangat empuk sekali, tidak lapan, tidak licin ya, mendekat ke lapangan. Kemudian yang sangat hebat sekali, sepatu tenis ini cukup murah bagi di tenis lapangan, karena kita yakin tenis itu ada sepatu yang harganya mahal-mahal 1 juta sampai 2 jutaan. Tapi ini harganya 700.000. Dan kemarin saya dapat diskon 40%, jadi harganya jadi 420.000 guys. 420.000 itu ada di Mall SKA Pekanbaru di lantai 3 tempat sepatunya. Itu ada banyak sepatu-sepatu olahraga di sana, sepatu-sepatu ori original asli. Bisa Anda langsung beli di sana, di saya lupa nama tokonya. Intinya Anda datang ke Mall SKA lantai 3 yang bagian sepatu,
Anda tanya sana sepatu olahraga tanya di sana di mana nanti pegawainya atau yang pelayan di sana akan memberikan petunjuk bagi Anda untuk pergi sana. Ini logo Adidasnya, bis hitam biru di belakang ya, ini tali sepatu bagus Adidas, di bawah Adidas. Oke, selamat membeli sepatu, mudah-mudahan bisa bermain tenis dengan baik menggunakan sepatu Adidas Court Mesh ini. Sekian unboxing dari saya. Sehat sejahtera. MPD mengucapkan jangan lupa like, comment, share dan subscribe video saya, karena like dan comment subscribe teman-teman semua sangat membantu saya untuk lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Sekian, salam hormat saya, mudah-mudahan kita selalu sehat, tetap selalu berolahraga, jaga imun tubuh kita, insya Allah kita akan selalu sehat, energik dan semangat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.